Di hari pertama dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional di tahun 2019, Balai Kesehatan Masyarakat Balkesmas Wilayah Pati mengajak ratusan pegawai di lingkungan Pemprov Jateng maupun Pemkab Pati melakukan kegiatan fisik di halaman Bakorwil 1 Jawa Tengah. Melalui kegiatan fisik salah satunya dengan senam bersama, maka diharapkan perilaku hidup sehat di lingkungan pegawai mampu lebih diperhatikan lagi. Goyong semua, senam rutin setiap Jumat, silaturahmi dengan Bapak Ibu semua, Jumat bersih. Dan untuk para ASN, kami nyuwun kesediaannya untuk dicek kesehatan. Ada di sebelah belakang nanti, kami sudah bagi meja-mejanya sesuai dengan instansi Bapak dan Ibu. Kemudian yang untuk teman-teman klub senam, tidak ada habisnya. Beliau kalau sudah senam susah sekali berhenti. Hari ini kami juga akan memperkenalkan senam paru dan pernafasan. Kemudian apa lagi? Cendol dawet. Terus mau mere. Terus yang lagi viral. Jadi jangan malu-malu untuk obah, karena kami juga bermitra dengan TV Simpang 5. Nanti Bapak Ibu di syuting akan kami tayangkan pada waktu kami ada Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November bulan yang akan datang. Oh ya, tujuan utama hari ini kita adalah bersenang-senang Bapak Ibu. Dengan olahraga kita lepaskan, kita tidak boleh stres kan. Jadi kita mari kita bersenang-senang dengan olahraga. Karena kesehatan itu adalah sangat-sangat utama. Pengkatan yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Balai Kesehatan Masyarakat Balkesmas Wilayah Pati mengawali roadshow-nya dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-55 dengan memberikan pembekalan serta pencerahan bagi pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Tengah hingga Pemkab Pati untuk membiasakan aktivitas fisik di dalam maupun di luar ruangan. Hal itu merupakan langkah strategis dalam menunjang gerakan masyarakat sehat atau GERMAS supaya mampu menjadi budaya bagi para pegawai negeri sipil. Mengingat tren pegawai seperti sekarang mulai kurang memperhatikan kegiatan fisik untuk terbiasa menerapkan perilaku hidup sehat. Sehingga selain membuang sampah di tempat sampah, para pegawai juga diharuskan menerapkan GERMAS untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Seperti yang terlihat di halaman Bakorwil 1 Jawa Tengah, peserta senam yang merupakan pegawai antusias melakukan kegiatan fisik. Melalui kegiatan fisik, maka diharapkan jika para pegawai sebelumnya merasa kaku di dalam ruangan, dengan senam mampu membuat tubuhnya lebih sehat dengan banyak bergerak. Tidak hanya mengajarkan perilaku hidup sehat dan membuang sampah di tempat sampah, Balkesmas Wilayah Pati juga menyediakan pelayanan cek kesehatan.
kegiatan yang sudah dilaksanakan Balkesmas wilayah Pati ini, peserta memberikan apresiasinya. Mulai dari perwakilan Bina Marga Pati, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pendidikan. Berharap supaya Balkesmas wilayah Pati meningkatkan upaya sosialisasi germas dengan memperluas jaringan maupun cakupan kegiatan. Memang saya anggap sangat positif untuk kita-kita yang ASN yang sudah usia di atas 50, karena ini adalah aktivitas yang sangat dinanti-nantikan dari ASN, karena aktivitas ini baru pertama kali dan yang kedua kali diadakan ini, sehingga kalau bisa kami harapkan untuk bisa diadakan setiap Jumat pertama, sehingga nanti kita-kita yang usia sudah lanjut ini bisa mengantisipasi daripada kesehatan kita sendiri. Dari pola makan dan pola hidup, yang mana dari Pati ini slogannya Gagego Obah. Sehingga nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah usia ini bisa mengantisipasi dari pola makan maupun pola tidur dan pola sehat. Ini sangat bagus sekali, sangat kami apresiasi karena bermanfaat sekali. Satu, untuk kesehatan, terutama kesehatan, karena pegawai itu memang kurang gerak. Dengan adanya kegiatan ini semua bisa bergerak, anggota badan gerak semua, jadi sehat. Yang kedua adalah forum kebersamaan. Kita sama-sama aparat provinsi yang di wilayah Pati, dengan session ini, dengan acara ini, kita bisa berkumpul bersama, saling komunikasi, dan juga saling bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa disengkuyung bersama. Itu sangat penting sekali. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali, sangat bermanfaat sekali. Harapan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi kualitas maupun kuantitas. Mungkin bisa melibatkan komponen-komponen yang lain, tidak hanya provinsi, mungkin juga kabupaten yang berkepentingan, itu bisa dilibatkan, masyarakat bisa dilibatkan, kemudian aktivitasnya bisa ditingkatkan, jadi tidak hanya sekedar senam, ya mungkin ada bentuk olahraga ringan yang lain, misalkan ya jalan. Secara pribadi, dengan adanya Hari Kesehatan Nasional, dengan adanya kegiatan, diadakan kegiatan senam, terus ada gerakan pungut sampah, terus ada cek kesehatan. Dengan adanya gerakan pungut sampah ini kan merupakan himbauan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, nggih. Dengan adanya Jawa Tengah ini untuk sampahnya sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Untuk itu, dengan adanya Hari Kesehatan Nasional, dengan diiringi dengan kegiatan ada gerakan pungut sampah, ada cek kesehatan untuk ASN, ya, khususnya ASN Provinsi Jawa Tengah dulu, ya, yang ini baru saja dilaksanakan. Saya juga ikut nanti untuk cek kesehatannya, sehingga untuk tes kesehatan ini sangat pas sekali dengan adanya PNS sekarang yang provinsi kan 5 hari kerja, Mas. 5 hari kerja itu kan full waktunya, masuk jam 7, pulang jam 3:30. Itu kan
tidak ada gerak sama sekali gitu, dengan adanya anjuran untuk senam bersama ini cek kesehatan ini kan bisa mengetahui kondisi kesehatannya masing-masing, sehingga kalau ada penyakit apa yang diderita oleh si PNS tadi kan bisa ditindaklanjuti lebih lanjut, bisa ditangani lebih awal gitu ngaten. Untuk kegiatan pagi hari ini sungguh luar biasa bagi kami dan teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Pati, utamanya UPT se-Provinsi Jawa Tengah. Ini salah satu kegiatan yang mendorong kami untuk selalu sehat, untuk selalu mau menggerakkan badan. Ini kan tujuan untuk sehat. Nah, Balkemas dalam hal ini sungguh bagus kegiatannya, mau mengajak masyarakat itu menjaga kesehatan. Kesehatan itu yang utama. Bukan berarti kita nunggu sakit baru berobat, tapi kita menjaga jangan sampai kita sakit. Ini yang utama. Yang kedua, sungguh luar biasa Balkesmas ini mampu mengajak masyarakat itu menjaga kesehatannya dengan berolahraga bersama. Saya lihat tadi pesertanya ada yang sepuh, ada yang muda. Ini berarti kan mereka sadar, terutama yang sepuh-sepuh ini sadar bahwa kesehatan itu adalah utama. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini, mereka bisa menjaga kebugarannya, bisa menjaga pola makannya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa jangan lupa hidup teratur, hidup sehat dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Ini kan termasuk diantaranya adalah salah satu mengingatkan kepada kita bahwa apa yang ada di tempat kita, sayur dan buah itu selalu tersedia, itu harus kita konsumsi. Jangan sering-sering menggunakan makanan dalam bentuk kemasan siap saji, itu kan tidak bagus. Jadi betul apa yang sudah dilakukan Balkesmas mengingatkan kita semua bahwa yang ada di sekeliling kita itu adalah yang paling sehat. Nah, dengan rusuh ini menantang bagi kami yang ada di UPT-UPT untuk bisa ikut kegiatan itu. Kalau tidak, kita akan sulit. Ini perlu, jadi bisa dirutinkan kegiatan ini dibagi beberapa kabupaten atau di beberapa tempat, sehingga secara tidak langsung mengajak semua pihak, baik itu masyarakat, baik itu ASN dan lingkungannya, mau menjaga kesehatannya, itu yang utama. Jadi mungkin tepat ke depan ini tetap bisa dilanjutkan, diteruskan. Kegiatan yang berlangsung bersama para pegawai ini dan mendapatkan banyak respon positif, Balkesmas Wilayah Pati berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi germas dengan rutin menerapkannya di tiap program yang dilaksanakan. Gage ke ubah untuk generasi sehat Indonesia unggul, karena sehat milik kita. Thank you.
Dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional, Balai Kesehatan Masyarakat Balkesmas Wilayah Pati kembali mengkampanyekan gerakan masyarakat sehat dengan melakukan kegiatan fisik Jumat Sehat. Bertempat di halaman Balkesmas Wilayah Pati, para peserta Jumat Sehat tidak hanya diajak melakukan kegiatan senam sehat, melainkan juga didorong untuk melakukan kegiatan fisik lain seperti jalan sehat di pagi hari. Ibu semua, salam sehat, salam bahagia untuk panjenengan semua. Yang terhormat Bapak Pur, belakang, Pak Sindu, dan Bapak Ibu semua, sehat ke? Insya Allah kita akan jalan sehat, meskipun rutenya tidak terlalu jauh, tapi insya Allah ini untuk kebersamaan, untuk kesehatan kita. Sekaligus matur, tadi rute sudah disampaikan. Insya Allah kalau Bapak Ibu berkenan, bulan depan senamnya kita coba pindah ya, di Bakorwil sebelah Pedang. Kemudian ada teman kami juga di UP3AD Gembong. Kalau Bapak Ibu kenalnya Samsat, arah Gembong. Terus yang ketiga, saudara kami ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Juwana. Maka itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, tetap jaga kekompakan, tetap jaga apa kondisi. Kalau memang Bapak Ibu ada yang merasa tidak kuat, ada teman-teman kita, ada teman-teman kami di beberapa titik. Dokter dan perawat kami juga akan mengikuti Bapak Ibu dari belakang yang menggunakan ambulans. Jadi jangan khawatir, kalau ada apa-apa berhenti saja di titik tersebut, kemudian akan kami sisir dengan ambulan. Nanti setelah itu kita jalan sehat, ada senam Maumere. Berkaitan yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu peserta Jumat Sehat Balkesmas Wilayah Pati berangkat dari halaman Balkesmas Wilayah Pati untuk melakukan jalan sehat bersama. Meski didominasi oleh peserta rata-rata berusia lansia, hal itu tidak membuat mereka mengurungkan niat untuk ikut mengkampanyekan perilaku hidup sehat di jalan. Selain berjalan di sepanjang rute perjalanan, para peserta juga melakukan aksi sosialisasi dengan membawa tulisan-tulisan untuk mengingatkan atau bahkan menumbuhkan kemauan tiap individu supaya membudayakan perilaku hidup sehat dimanapun dan kapanpun. Thank you.
akan mulai terbiasa memikirkan maupun lebih banyak beraktivitas fisik. Dengan begitu, meski masuk dalam kategori usia lanjut, bagi masyarakat yang rutin melakukan kegiatan fisik di rumah maupun di luar rumah, sangatlah bermanfaat bagi kebugaran tubuh. Klub Senam Balkesmas Wilayah Pati mengungkapkan jika ratusan peserta Jumat Sehat, Balkesmas Wilayah Pati berpotensi untuk menjadi partisipan perluasan jaringan kesehatan demi terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Kegiatan pada hari ini Jumat tanggal 13 itu sebetulnya merupakan kegiatan rutin senam ya, senam di Balkesmas. Cuman kami selaku ketua klub senam mengalihkan supaya tidak jenuh di dalam pelaksanaan senam, kita alihkan ke gerak jalan santai. Adapun rute cukup singkat, yang penting karena untuk keselamatannya yang penting. Karena apa, klub kami itu variasi usianya, ada yang umur 60, ada yang 70, ada yang lebih muda dan sebagainya. Sehingga yang kita pakai roto itu. Dan yang kedua itu juga merupakan suatu program daripada Balkemas Velas Pati. Jadi untuk apa gerak jalan ini merupakan suatu program. Dan nanti selanjutnya mungkin dalam menunjang menyambut hari kesehatan nasional, mungkin beda lagi. Kemudian kita dari bulan Oktober akan melaksanakan program lagi tidak seperti ini. Mungkin senam dengan di luar daerah Balkesmas atau dan sebagainya. Jadi gitu. Nah, untuk personil kita, anggota klub senam kita itu kurang lebih sebanyak 350 lebih untuk anggota kita. Jadi dan itu tadi saya katakan umurnya adalah variasi, sehingga kita bisa kalau kita mengadakan kegiatan, kita bisa mengukur meminit daripada usia-usia daripada Bapak Ibu ini. Itu kira-kira yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai melewati rute perjalanan jalan sehat, para peserta Jumat Sehat kemudian mengikuti senam pagi sebagai kegiatan fisik di pagi hari untuk menunjang kebugaran tubuh, sehingga meskipun pada usia lansia sekalipun, kegiatan fisik masih bisa dirasakan oleh semua kalangan termasuk lansia. Manis, mau mere dagale kota inde, bupingi songka song.
melalui kegiatan Jumat Sehat, para tenaga medis di tingkat desa-desa semakin termotivasi dalam terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga perilaku hidup sehat. Mereka berharap supaya Jumat Sehat Balkesmas digaungkan di Kabupaten Pati untuk ke depan memberikan pencerahan bagi masyarakat yang tingkat kesadarannya akan hidup sehat masih rendah. Melalui Jumat Sehat, Balkesmas Wilayah Pati ingin mengajak masyarakat supaya tidak ragu dalam melakukan kegiatan fisik. Selain manfaat yang diberikan bagi tubuh sangatlah besar, masing-masing individu dapat merasakan udara lebih segar terutama pada pagi hari. Gage go obah untuk generasi sehat Indonesia unggul, karena sehat milik kita. Selain di lingkungan pegawai maupun lingkup Balkesmas Wilayah Pati, pada roadshow Balkesmas Wilayah Pati dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional, Balkesmas ikut mengajar di pondok pesantren di Kecamatan Margoyoso untuk memberikan materi perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui kegiatan inilah, warga di pesantren dan sekitarnya diharapkan mampu meningkatkan kesadarannya dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama Kabupaten Pati, Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati kembali melanjutkan roadshow dalam rangka Hari Kesehatan Nasional di Pondok Pesantren Mansajul Ulum Cibole, Kecamatan Margoyoso.
pasti sehat. Insya Allah amin. Ini yang bisa kami sampaikan anak-anak. Jadi pesannya tetap hidup sehat. Sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Tidak mungkin ya, dengan anak-anak lalu yang itu sehat, yang saya tidak sehat, jadi nggak mungkin. Makanya kami yang di sini ingin silaturahmi, ingin mengeluarkan bahwa hidup sehat itu mudah. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan. PHBS merupakan wujud keberdayaan masyarakat yang sadar, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS. Untuk mewujudkan PHBS di pondok pesantren mempunyai manfaat yang besar dalam meningkatkan status kesehatan siswa, yakni terwujudnya pondok pesantren yang bersih dan sehat, sehingga para santri, guru, dan masyarakat lingkungan pondok pesantren ikut terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Selain itu, hal tersebut dapat meningkatkan semangat proses belajar mengajar yang berdampak pada prestasi belajar santri. Ukuran untuk menilai PHBS di tingkat pendidikan yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, mengkonsumsi jajanan warung maupun kantin di lingkungan pondok, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan, dan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan hari ini sebetulnya kita pas tepat pada perayaan Hari Santri, Hari Nasional Santri. Dengan itu kita bekerja sama dengan Balkesmas Wilayah Pati untuk istilahnya berkomunikasi langsung dengan pondok-pondok pesantren, biar pondok pesantren nanti ke depan lebih bersih, sehat, dan juga satu-satunya bisa apa istilahnya dari sosialisasi yang diterima dari Balkesmas bisa diterapkan di dalam lingkungan pondok pesantren itu. Dan harapan kami juga dari PD Pontren Kemenag Kabupaten Pati, kerjasama ini selalu berharap untuk ke depan kita selalu bersama dengan Balkesmas untuk mendukung kebersihan lingkungan pondok pesantren di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang telah ikut serta dalam pelaksanaan ini, yaitu kegiatannya adalah cek kesehatan ya Bu ya, cek kesehatan, dan ini saya yakin ini manfaatnya luar biasa. Jadi ini sebagai awal, dan harapan kami itu tidak hanya berhenti pada saat ini, tapi bisa dikembangkan di pondok pesantren yang lain, dan bahkan memang ini harapan kami untuk bisa dikembangkan di kalangan masyarakat. Jiwa yang sehat dulu kita benahi,
melalui kerjasama dengan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati, insya Allah akan menjadi santri yang lebih sehat dan sehingga menciptakan santri unggul Indonesia makmur. Pondok pesantren di Indonesia, terutama di Kabupaten Pati, banyak memiliki masalah yang begitu klasik tentang kesehatan santri dan masalah terhadap penyakit. Masalah kesehatan dan penyakit di pesantren sangat jarang mendapat perhatian dengan baik dari warga pesantren itu sendiri maupun masyarakat dan juga pemerintah. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Bakesmas Wilayah Pati bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama Kabupaten Pati, diharapkan mampu turut menyadarkan warga pondok pesantren dan sekitarnya untuk mulai aktif serta sadar akan perilaku hidup sehat dan bersih. Tidak hanya berhenti di situ, sosialisasi tentang perilaku hidup sehat dan bersih juga dilakukan Balkesmas Wilayah Pati di lingkungan unit pelayanan pajak daerah Kabupaten Pati. Dengan dorongan tersebut, maka diharapkan untuk pelayanan pajak mampu direalisasikan secara lebih baik dengan menggaungkan perilaku hidup sehat dan bersih di dalam maupun di luar ruangan kerja. Saya sekali lagi matur nuwun kerawuhipun dan yang terhormat Bu Kepala Balai Balkesmas Wilayah Pati beserta jajarannya yang Pak Ketua Klub Senam Paru dan Pernapasan Wilayah Pati. Saya ucapkan selamat datang juga, kami matur nuwun ditunjuk untuk ketempatan menjadi atau memfasilitasi kegiatan penjenengan pada pagi hari ini. Jadi ini betul Pak Hanin tadi sudah sampaikan, ada senam setelah ini, kemudian kita bersenang-senang ya. Biasanya ini Pak Hanin, yang beliau-beliau ini sudah sekian tahun lamanya. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu 10 tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu sekarang masih sehat, itu artinya 10 tahun yang lalu itu sudah melakukan kebiasaan hidup sehat. Ya, surveinya hanya 15% orang yang senang berolahraga. Ibu masuk yang 15% tadi, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Dan 15% orang yang suka berolahraga. 15% orang lagi suka makan sayur dan buah. Gimana Bapak Ibu? Iya, yang 85% pilih yang tidak sayur dan buah. Jadi untuk kesempatan kali ini saya kembali mengingatkan kita harus hidup sehat. Nanti teman-teman UPPD setelah Jumat ini, Jumat depan olahraga. Olahraganya semakin teratur. Makatan yang bisa kami sampaikan, kembali terima kasih atas kerawuhannya, atas sambutan yang luar biasa dari jajaran kantor UPPD Kabupaten Pati. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih kepada Balkesmas Wilayah Pati, khususnya Bu Kepala Balai, Ibu Desi,
bahwa pada pagi hari ini di UPPD atau Samsat Pati telah dilaksanakan senam bersama, senam pernafasan dan kebugaran, termasuk untuk take up kesehatan karyawan-karyawati. Kami sekilas karena mengikuti kegiatan juga, ini terkesan manfaatnya ke depan mungkin bisa kita laksanakan juga untuk karyawan-karyawati di UPPD atau Samsat Pati khususnya. Harapan kami kegiatan ini dapat berkesinambungan, berlanjut dan dapat dikembangkan ke instansi UPT provinsi di lingkungan wilayah Pati yang lainnya. Dan syukur setiap waktu secara bergiliran atau bergantian tempat khususnya dan umumnya dapat untuk menambah wawasan dan kesehatan kepada masyarakat Pati secara umum, biar terutama yang usia lanjut maupun ibu-ibu rumah tangga maupun karyawati yang terutama kurang gerak, karena gerakannya simple, sederhana, tidak terlalu capek tapi cukup membuat berkeringat. Tetap sehat dan tetap semangat harapan kami. Terima kasih. Lebih lanjut, Bakesmas wilayah Pati telah mengagendakan baik itu jangka pendek maupun panjang untuk meningkatkan langkah strategis dalam memberikan pencerahan bagi masyarakat umum supaya lebih sadar akan pentingnya penerapan perilaku hidup sehat dan bersih. Hal itu juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah yakni Gerakan Masyarakat Sehat atau yang lebih dikenal dengan GERMAS. Gage Keoba untuk generasi sehat Indonesia unggul, karena sehat milik kita.
Rotso Bakesmas Wilayah Pati di hari ketiga dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-55, Bakesmas Wilayah Pati turun ke pelabuhan di Kecamatan Juwana bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat. UPP kelas 3 Juwana mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas semua dorongannya sehingga pelaksanaan rekrut AKN pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan ini rekrut AKN yang ke-55 mengambil tema sehat milik kita. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili PLT UPP kelas 3 Juwana, marilah kita jaga persatuan, marilah kita jaga kesehatan, dan marilah kita jaga kebersamaan. Itulah yang menjadi milik atau senjata kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak-Ibu semuanya, siapa yang mau sehat? Angkat tangan. Ya, siapa yang mau panjang umur, angkat tangan. Oh ya, coba teriakan. Siapa yang mau sehat dan panjang umur, teriakan saya. Ya, untuk panjang umur dan sehat harus melakukan apa? Germas. Ya, germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama, aktivitas fisik setiap hari secara teratur dan terukur, ya kan? Olahraga tidak harus senam, jogging boleh, jalan boleh, gerak pokoknya. Sehari paling tidak berapa langkah setiap hari? 50 itu cuma sini sampai situ. Berapa Bu Desi setiap hari langkahnya? Paling tidak 5.000 langkah. Ya. B apa B? Makan buah dan ini soundnya tidak germas ini. Buah dan sayur dimakan setiap hari, ya. Siapa yang suka makan buah dan sayur? Ya, seberapa? Kalau cuma sedikit ya enggak, kurang ya. Buah dan sayur harus dimakan yang cukup banyak. Dan itu harus diajarkan pada anak kita. Karena anak kita itu sukanya itu yang apa itu? Apa makan makanan yang sudah jadi ya, ciki apalagi itu. Ya toh? Kalau ayam ya ayam yang crispy dan sebagainya ya. Ajarkan anak-anak kita dan kita makan buah dan sayur. Cek apa? Cek kesehatan secara rutin lah. Nanti ada cek kesehatan ini. Ya. Cek kesehatan. Ini siapa yang punya apa grup pos bindu mana ya? Grup pos bindu ya. Pos bindu. Ini kadernya ya. Jadi nanti pos bindu di tempat masing-masing mengadakan secara rutin dan mandiri. Jangan tergantung pada Balkesmas, ya. Jangan tergantung pada Balkesmas. Ngadakan sendiri, mandiri, dicek sendiri, diperiksa sendiri, ya. Nah, nanti dari Puskesmas ya membina pos bindu di tempat masing-masing, ya.
nanti Balkesmas untuk mengadvokasi dan membantu gitu ya. Lalu D apa? Diet seimbang. Diet seimbang. Nah, diet seimbang itu seperti apa? Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna, ya enggak? Kalau sekarang apa? Isi piringku. Ya. Boleh Anda bisa menggunakan 4 sehat 5 sempurna, boleh ya. Tidak ada yang larang. Karena itu paling gampang dan paling mudah dipahami. Ya. Nah, isi piringku itu satu piring itu sepertiganya nasi, sepertiganya sayur, sepertiganya lagi apa? Lauk protein dan buah. Protein itu bisa telur, tahu, tempe, ya, ayam boleh. Ya. Lalu E apa? Kenyakan asap rokok. Ya. Siapa yang masih merokok ini di tempat ini? Nah, itu 1 2 3 4 5 masih banyak, ya. Ibu-ibu siapa yang merokok? Ada enggak ibu-ibu yang merokok? Kalau suaminya yang merokok, coba ibu-ibu suami yang merokok. Nah, kalau suaminya merokok dan itu ada di rumah, artinya ibu-ibu yang merokok. Sama aja, karena menghirup asap rokok. Ya. Hentikan merokok, tidak ada manfaatnya bagi tubuh. Ya. Malah membuat penyakit, sudah tahu semua ya. Jadi bapak dan ibu, satu lagi, fokus stunting. Ya, bagi ibu-ibu yang sedang hamil dan juga mempunyai anak balita, gizinya tolong diperhatikan. Seperti ini kalau bisa direplikasi di tempat-tempat lain ya. Jangan hanya kelompok ini terus ya. Makanya teman-teman nanti Balkesmas ya itu harus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dan teman-teman Puskesmas. Kami ini hanya membackup ya. Jadi aktor utamanya itu adalah teman-teman di Puskesmas ya. Juga nanti di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Balkesmas ini adalah UPT-nya provinsi. Ini membackup, mengadvokasi, membantu advokasi, ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalau jalan sebenarnya ini yang ngurusin Puskesmas ini, bukan Balkesmas ya. Tapi Balkesmas sebagai inisiator untuk memulai, lalu untuk mengadvokasi. Kalau sudah jalan, ya sudah dilepas supaya mandiri, nanti membina kelompok yang lain gitu ya. Nah, ini tugas kita. Jadi kesehatan ini harus kita kerjakan bersama antara Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, bahkan juga Kementerian Kesehatan. Ini bersama-sama ya. Jadi kelompok-kelompok ini harus ditumbuh suburkan di tempat lain sehingga nanti menjadi suatu gerakan bersama dan itu bagus. Duwe bojo kok ra tau.